Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesos, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini datang dari akun Instagram Ella Sayang Umi, dan terlihat di sini ada Umi Kalsum bersama Michel Faja. Mom Ayu Ting ditunggu dibuatkan lagu untuk Ayu Ting Ting, dan di sini Mom Ayu Ting meminta kepada Michel Faja agar segera membuatkan lagu terbaru buat Ayu Ting Ting nih. Dan seperti kita tahu, Michel Faja merupakan salah satu pencipta lagu dangdut yang ada di Indonesia nih. Kira-kira lagu apa ya yang akan diciptakan untuk Ayu Ting Ting? Pastinya yang terbaru nih. Oke sahabat semua, kita tunggu ya gebrakan terbaru dan juga lagu-lagu terbaru nih dari Michel Faja. Tak hanya Michel Faja, di sini juga ada manajer dari Ayu Ting Ting yang mengatakan bahwa akan segera dirilis nih lagu baru untuk Ayu Ting Ting. Berita ini dilansir langsung dari akun Instagramnya Pak Bos, di mana di sini Pak Bos sedang melakukan live IG, dan ada salah satu fans yang mengatakan bahwa, "Assalamualaikum Pak Boski, Teh Ayu kapan keluarin single?" Dan Pak Boski langsung menjawab, "Akan segera nih, akan dipersiapkan," katanya. Wah-wah, tahun 2022 akan menjadi gebrakan terbaru nih untuk Ayu Ting Ting. Semoga Ayu bisa mengeluarkan single terbarunya yang pastinya selalu booming nih di telinga para masyarakat ya. Oke sahabat semua, kita doakan semoga semuanya lancar, dan dua personil ini akan memberikan lagu-lagu terbaik ya untuk Ayu Ting Ting. Kita tunggu saja lagu-lagu apa yang akan dikeluarkan ya sahabat. Pastinya Mimin akan memberikan informasi-informasi selanjutnya untuk para sahabat semua. Assalamualaikum Pak Boski, Teh Ayu kapan keluarin single? Segera, kita lagi cari-cari lagu nih. Assalamualaikum Pak Boski, Teh Ayu kapan keluarin single? Segera. Terima kasih informasinya Pak Boski. Semoga ya Ayu segera dibuatkan lagu terbaru agar Ayu selalu berlabung tinggi ke angkasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan meninggalkan informasi bahwa Ayu akan dibuatkan lagu, di sini juga ada informasi selanjutnya nih, di mana gaya Ayu Ting Ting menjadi sorotan netizen nih. Ayu Ting Ting hari ini memakai pakaian yang super luar biasa istimewa, di mana di sini Ayu Ting Ting samaan ya bajunya dengan jeans super tuna nih pemirsa. Apapun yang dipakai Ayu pastinya akan selalu menjadi viral nih. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Habis nonton konser kayaknya Teteh jadi oleng ke Kim Seok Jin, tapi yang terpenting Teteh suka semua membernya kok. Yuk bisa yuk Teh ikutan dance super tuna challenge juga. Note ya, yang mau samaan punya kaos super tuna kayak Kak Ayu Ting Ting, samaan kayak Kim Seok Jin, link Shopee-nya sudah ada di bio ya, nomor 4 katanya. Karena Teh Ayu ordernya juga di sana. Dan inilah status terbaru Ayu Ting Ting hari ini, di mana Ayu Ting Ting di sini memberikan caption kamera ikan tuna dan juga lo berwarna ungu nih. Wah wah, yang lagi jatuh cinta nih sama aktor Korea yang tampan dan juga mempesona. Baju, sepatu dan juga celananya mirip semua nih ya. Apapun yang dipakai Ayu Ting Ting memang selalu menjadi fenomenal dengan remaja dan pastinya emak-emak online nih. Di sini juga Ayu Ting Ting memang benar-benar ya menyerupai
ini. Dan Ayu Ting Ting hari ini memang benar-benar sama nih sama Kim. Dari rambut dan juga bajunya yang super tuh. Nah pastinya ini akan menjadi incaran nih untuk para fans Ayu Ting Ting. Yang pengen ikutan boleh diikutan gaya Kim dan juga Ayu yang super duper ya. Terbaik untuk Mimi di hari ibu ini. Semoga Ayu bisa menjadi sosok ibu yang menjadi panutan bagi Bilkis dan juga artis yang selalu memberikan kebahagiaan nih untuk para fansnya. Unggahan Ayu Ting Ting tersebut dikomentari oleh Fitri Karlina. Cantiknya Ayoni Love. Terima kasih Kak Fitri Karlina. Dan juga dari Ayu Ting Ting Fake Dance Super Tuna Cerendong Teh di TikTok Ayu Ting Ting One. Sudah ditunggu nih TikToknya oleh para sahabat semua di rumah. Dari Happy Kalian 25 kakaknya Bilkis. Tersuk jin suk jin. Ayoni kok bisa samaan bajunya Super Tuna. Ayo bikin, kata sahabat semua nih. Yang selalu beda sendiri. Kenapa sekarang gayanya endur banget tete? Ingin-ingin lihat story gue jadi anget say. Kemudian juga dari Mima. Wow, Ayu pakai bajunya Kak Sokjin. Bajunya mengkeren. Bajunya Super Tuna by Sokjin. Love you dari para sahabat nih. Keren bajunya. Terima kasih para sahabat yang selalu mendukung dan juga mendoakan Ayu Ting Ting. Masih banyak lagi komentar-komentar dari para sahabat nih. Karena melihat baju Ayu Ting Ting yang hari ini super banget nih. Karena memakai baju Super Tuna persis dan mirip dengan Sunjin. Dari Superwita Sari definisi gak tua-tua tuh Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting selalu tampil muda dan juga fresh ya. Jadi gak salah nih kalau Ayu Ting Ting memang artis beken luar biasa yang selalu menjadi sorotan para netizen karena gayanya yang selalu beda dari yang lainnya. Oke, sahabat semua, meninggalkan gaya Ayu Ting Ting hari ini yang super luar biasa. Di sini Mimin ada informasi selanjutnya nih. Langsung dari akun Instagram lapor Pak Trans 7. Selamat Hari Ibu, ada kejutan untuk kedatangan Intel Andika dan juga Ayu. Dan juga di sini ada bintang tamu Eri Susan pemirsa. Hanya ke Eri Susan malam hari ini juga lapor Pak menghadirkan seorang ibu yang selalu menjadi panutan Ayu Ting Ting. Beliau adalah ibunda dari Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting pemirsa hadir menemani kita semua di lapor Pak. Pecah dan seru nih. Selain di sini menyuguhkan rasa pilu atas ucapan-ucapan yang diberikan oleh Mom Ayu Ting terhadap Ayu Ting Ting karena hari ini bertepatan dengan Hari Ibu 22 Desember 2021. Di sini juga ada kekocakan tersendiri nih yang ditampilkan oleh Pak Bos dan juga semuanya. Oke sahabat, jangan lupa nih yang ketinggalan acara lapor Pak malam hari ini bisa langsung nonton di YouTube-nya ya pemirsa. Pastinya malam hari ini kocak, seru dan juga sedih bercampur haru nih. Karena banyak kejutan-kejutan yang ditampilkan oleh tim dari lapor Pak malam hari ini. Unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat nih. Seru nih, ntar malam ada semua. Akhirnya setelah sekian lama Intel Andika kembali. Mantap. Tak hanya Intel Andika katanya, lengkap sudah personilnya. Asik, Pak Andika sama Bu Ayu sudah datang. Wah, harus ditongkrongin nih. Lapor Pak, gak boleh kelewat. Ada Ayu. Sip, Ayu dan Intel Andika sudah masuk kerja. Yeay, Intel Andika pulang. Wah. Banyak sekali yang merindukan kehadiran Ayu Ting Ting dan juga Andika nih di acara lapor Pak. Lapor Pak pastinya hadir dari semua tim, tak hanya Ayu dan juga Andika. Karena malam hari ini sudah lengkap, pastinya akan kocak dan juga seru abis. Sekali lagi selamat Hari Ibu untuk Mom Ayu Ting dan juga Ayu Ting Ting dan seluruh ibu di dunia. Semoga selalu bahagia dan semoga selalu bisa menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin ya robbal alamin. Itu di sini juga Mom Ayu Ting mendapatkan ucapan nih dari Iba, salah satu sahabat dari Ayu Ting Ting.
Dan di sini Mom Aiting mengucapkan terima kasih ya, sehat-sehat ya kamu Iba 9290. Dan masih banyak lagi nih, Mom Aiting hari ini juga mendapatkan surprise dan hadiah dari anak-anak dan juga suami tercinta berupa bingkisan bunga indah dan cantik yang diberikan khusus untuk Mom Aiting dari Ayu, Syifa, Nanda dan juga Ayah serta Bilqis Humairah Raja. Dan di sini juga ada yang mengucapkan terima kasih nih dari Gracia Suciono. Mengucapkan terima kasih atas hadiah yang telah diberikan oleh Ayu Ting Ting dan juga keluarga yang selalu menghargai toleransi. Dan ini adalah kue terindah yang diberikan oleh keluarga Ayu Ting Ting untuk keluarga dari Gracia Suciono. Terima kasih katanya seperti itu. Dan tak hanya itu nih, Ayu Ting Ting gayanya tak habis untuk dibahas karena memang menjadi sorotan. Apalagi hari ini ya, Ayu Ting Ting masuk dalam salah satu majalah dan juga infotainment nih. Dikira pacar baru, Ayu Ting Ting foto pakai background jean BTS. Bikin heboh dan langsung dari Lia Putriana 6696. Kirain calon suami Ayu Ting Ting, captionnya ada dua lob hitam dan putih kayak wedding. Wah wah wah, Ayu Ting Ting selalu memang ya menjadi sorotan siapapun yang melihatnya. Dari PB3278 Cie udah samaan sekarang apa nama kapalnya ya. Dan juga dari Lintang 3138 semua sama bareng Ayu sama Jin. Oh, kata Yudi Kaisari. Semoga bisa menjadi inspirasi sahabat semua di rumah nih. Akhir-akhir ini memang Ayu Ting Ting selalu memberikan kejutan di setiap penampilannya. Mulai dari gaya rambut, gaya pakaian, gaya bicara dan juga semuanya selalu menjadi sorotan. Apalagi sebulannya Ayu dari konser BTS di LA, Ayu Ting Ting selalu menjadi sorotan, terutama penampilan cantiknya yang selalu mempesona. Dan informasi yang selanjutnya nih, di sini kita akan melihat gaya nyentrik Ayu Ting Ting yang tampil luar biasa di acara Lapor Pak. Dan informasi selanjutnya juga di sini ada status terbaru nih dari Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu Ting Ting memposting foto yang sama dengan Ivan Gunawan. Memposting foto kebersamaannya di Brownies TV hari ini. Brownies TV hari ini menghadirkan keluarga-keluarga yang kompak luar biasa karena bertepatan dengan hari ini. Pada Lapor Pak hari ini ada kekompakan yang ditampilkan oleh Meisha Siregar dan juga anak-anaknya. Tak hanya Meisha Siregar, di sini juga kita kedatangan tamu yang super spesial dan juga Rafael serta Manuela. Anak-anak yang super luar biasa dihadirkan hari ini dan juga orang tua yang super luar biasa. Oke, sobat semua, inilah penampilan cantik Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Bagi sahabat semua, jangan lupa besok saksikan lagi ya Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, pastinya di Trans 7. Dan inilah penampilan dari Ayu Ting Ting, Rubin dan juga Wendy serta Ivan Gunawan yang selalu mengkocak ke perut. Bagi sahabat semua yang ingin melihat tayangannya kembali, jangan lupa ada di YouTube-nya Brownies TV. Bagi sahabat, ini saja informasi yang dapat jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali, jangan lupa selalu pakai masker dan patuhi protokol kesehatan agar kita semua selalu terhindar dari virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewani Mastani. Iya. Dewani.
Masih ingat aja. Nah ini juga, ini asal dari Ayu. Ini ternyata biangnya, makanya Ayu hebat. Ini lagu nurunnya buat Ayu. Siap, nanti kita bikinin lagu ya. Terkasih SMP. Siap, sehat terus ya Om. Oke. Ya. Siapa nih? KDI 2020 kita. Assalamualaikum Pak Boski, Teh Ayu kapan keluarin single? Segera. Kita lagi cari-cari lagu nih. Ini gimana, syuting belum, makan-makannya udah, gimana sih Ayu? Makan dong Mbak. Lihat tuh. Tuh, lihat tuh. Tuh, lihat tuh. Ini bagaimana, lihat nih. Syutingnya belum. Ini dikasih minuman enak banget, Leciti sama Teh Indri dari kopitia.id. Sumpah ini seger banget guys. Syuting ngantuk tapi minum ini semangat. Thank you Teteh ya. Ini juga dari Teh Indri juga. Nih enak banget browniesnya. Thank you ya Teh, kita udah malak nih Teh, makasih banyak. So yummy. Hai guys, buat kalian semuanya yang pengen kerja sama endorsement bareng sama aku, kalian bisa langsung hubungi SAC Manage atau Such Manage, atau bisa langsung ke Shiva, ke Alia, atau juga ke Krisna. Pokoknya yang mau kerja sama endorsement apapun itu jenisnya, yang masih berhubungan dengan endorsement baik itu paid promote dan lain-lain, kalian bisa langsung hubungi SAC Manage atau ke Alia, ke Shiva, atau juga ke Krisna. Thank you guys. Ayu, Ibu, Ayah, Shiva, dan Bilqis, dan semuanya, thank you so much. Lucu banget, thank you. Ini gimana, syuting belum, makan-makannya udah, gimana sih Ayu? Makan dong Mbak. Lihat tuh, tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Ini bagaimana, lihat nih.